Assalamualaikum Sobat Hermina. Kembali lagi di podcast Hermina. Hari ini bersama Dr. Rena SPJP, kita akan membahas tentang waspada penyakit jantung koroner sedari dini. Jadi dok, kita bakal bahas tentang penyakit jantung koroner ya dok ya. Sebelumnya apa sih dok penyakit jantung koroner itu dok? Iya, jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit di pembuluh darah jantung. Jadi jantung kan organ yang vital di tubuh kita, yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di bagian luar jantung tuh ada pembuluh darahnya yang kasih makan istilahnya ke otot jantungnya. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu ada masalah di pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah itu kita sebut pembuluh darah koroner. Misalnya ada penyumbatan di pembuluh darah tersebut. Jadi ada gangguan makanan ke otot jantungnya. Jadi lebih ke pembuluh darah, gangguan pembuluh darah jantung ya dok iya, ya. Betul. Kalau untuk tanda gejalanya sendiri itu kayak gimana sih dok penyakit jantung koroner itu dok? Iya, kalau untuk gejalanya yang utama biasanya nyeri dada. Jadi nyeri dadanya harus khas nih, kita kenal kalau dari medis tuh angina. Angina itu apa? Jadi nyeri dadanya itu bukan nyeri dada yang bisa ditunjuk atau kalau dia gerakin tangan rasanya sakit dok dadanya. Dia nyeri dadanya seperti ditekan. Jadi biasanya pasiennya posisinya tangannya seperti ini, sakit seperti ditekan menjalar ke belakang punggung, leher, rahang. Nah, bisa disertai gejala penyerta, misalnya mual, muntah, keringat dingin, tapi keringatnya yang basah, bajunya benar-benar basah. Atau juga sesak nafas, berdebar itu juga bisa jadi penyerta. Tapi biasanya yang khas adalah nyeri dada angina tersebut. Jadi nyeri dadanya itu khas ya dok ya, bukan yang sakit-sakit biasa ya dok ya. Memang nyeri dadanya, nyeri dada angina disebutnya tadi ya dok ya. Iya, kalau untuk faktor resikonya sendiri dok, itu apa aja sih dok faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ini dok? Jadi kalau untuk faktor resikonya dibagi dua, yang bisa kita ubah sama yang nggak bisa kita ubah ya. Jadi yang pertama, kalau yang tidak bisa berubah ya jenis kelamin kita, ya jenis kelamin laki-laki lebih beresiko dibandingkan wanita yang belum menopause. Terus faktor genetik, ada riwayat sakit jantung koroner di keluarga, tapi ini harus yang lebih kuat. Kalau misalnya ada keluarganya yang meninggal mendadak, keluarga satu satu darah ya, maksudnya ayah, kakek, atau ibunya yang meninggal mendadak di bawah usia 50 tahun. Kemudian kalau yang bisa kita ubah yaitu yang pertama misalnya gaya hidup, olahraga, terus merokok, kemudian juga penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, ataupun berat badan berlebih, obesitas ya kita sebutnya. Kalau untuk tensi ya baiknya dijaga di bawah 140/90 dok. Kemudian kalau untuk gula darah juga nanti perlu pengecekan lanjutan untuk gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makannya, kemudian HbA1c-nya. Jadi kalau untuk faktor resiko itu tadi, kalau seandainya orang yang punya faktor resiko yang nggak bisa diubah, berarti yang bisa diubah harus diusahakan ya dok ya, yeah, supaya nggak terkena itu tadi ya dok ya. Iya, yeah, betul dok. Kalau untuk pencegahannya sendiri dok, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ini dok? Yang pertama mulai dari gaya hidup ya, gizinya seimbang ya, hindari makan makanan maksudnya kadar minyak berlebih ataupun kadar garam berlebih. Garam juga kalau bisa di bawah 1 sendok teh setiap harinya. Kemudian enyahkan rokok, jadi misalnya jangan merokok kalau bisa, yang merokok kalau bisa just dihindari rokoknya ya, atau bisa berobat ke klinik berhenti merokok itu juga bisa. Kemudian hindari stres, kalau bisa dihindari stres di lingkungan kerja gitu ya, jadi mencari cara untuk ya agar tidak stres. Kemudian olahraga teratur 4-7 kali seminggu, durasi sekitar 30 menit. Kemudian yang terakhir istirahat yang cukup, jadi tidur 7-8 jam setiap harinya. Itu kalau dari gaya hidup. Gaya hidup ya dok ya, berarti lebih ke apa namanya lifestyle ya gitu ya dok ya. Kalau untuk merokok itu sendiri dok, perokok yang seperti apa sih dok yang bisa beresiko untuk ternyata terkena penyakit jantung koroner itu dok? Jadi kalau untuk perokok sebenarnya kalau dilihat baik perokok aktif dan aktif dan pasif itu beresiko. Cuman untuk durasi berapa lama pasti terkena serangan jantung memang belum bisa kita nilai ya, ataupun harus dilihat lagi di penelitian-penelitian. Tapi tentunya kalau yang merokoknya lama dengan jumlah rokok yang banyak tentunya juga perlu diwaspadai ini serangan jantung dan sakit jantung koronernya.
Kalau untuk gaya hidup sehat itu sendiri, Dok, jadi gaya hidup sehat seperti apa sih yang bisa kita terapkan gitu dalam keseharian kita, Dok? Kalau untuk gaya hidup sih yang utama ya tidur ya, istirahat, istirahat cukup, olahraganya teratur, hindari stres ya, itu kalau bisa dibiasakan, dibiasakan, dan juga diet ya, apa dietnya harus seimbang, jangan berlebihan gitu ya, baik berlebihan garam, berlebihan lemak, tentunya yang tidak baik ya. Goreng-gorengan gitu ya, Iya. Dok, ya, yang biasanya dimakan gitu ya, Dok. Kalau untuk penyakit angin duduk, Dok, apakah itu bagian dari penyakit jantung juga, Dok? Kalau untuk angin duduk itu mungkin yang dikenal orang awam dari medis mungkin memang serangan jantung ya. Mungkin yang mereka anggap tiba-tiba sakit dada berat, tiba-tiba meninggal. Nah, kemungkinan sih kemungkinan serangan jantung. Gejalanya yang seperti tadi, cuman memang lebih berat lagi, misalnya lebih dari 20 menit sakit dadanya. Terus saat dia istirahat juga sakit, masih sakit dadanya seperti ditekan dan keringat dingin, mual, muntah, kemudian sesak nafas. Nah, resikonya apa ya? Resikonya hingga ke kematian karena bisa timbul apa gangguan irama jantung yang meningkatkan resiko kematian. Dan Kalau untuk penyakit jantung koroner itu sendiri, Dok, sebenarnya gimana sih, Dok, untuk tata laksananya kalau seandainya ada yang udah terdiagnosa penyakit jantung koroner gitu, Dok? kalau untuk sakit jantung koroner, untuk tata laksananya tentunya dia harus minum obat teratur dan mungkin butuh tindakan invasif, itu tergantung apa sumbatannya berapa persen, terus apakah signifikan secara klinis sumbatannya, apakah dia butuh dipasang ring ataupun dioperasi bypass ataupun tidak dilakukan tindakan apa-apa, nanti tergantung per pasien masing-masing. Yang pasti obatnya harus rutin, tensinya harus bagus, gula darah bagus, kolesterolnya bagus, sama gaya hidup sehat dijalankan dan rajin kontrol ke dokter itu yang utama. Jadi nggak boleh putus obat dan harus kontrol terus ya, Dok, ya, kalau sekali udah terdiagnosa ya, Dok, ya. Iya, betul. Kalau untuk komplikasinya, Dok, apa sih komplikasi yang bisa terjadi kalau seandainya penyakit jantung koroner ini nggak dikontrol, Dok? Kalau komplikasi yang pertama bisa ada sakit namanya gagal jantung. Jadi gagal jantung tuh gangguan fungsi jantungnya memompa yang nanti akan bisa ada keluhan sesak nafas di pasiennya. Misalnya ya jalan sedikit sesak, tidur rendah sesak, malam-malam suka batuk karena sesaknya, kemudian komplikasi gangguan irama jantung, bisa ada gangguan irama jantung baik yang berbahaya ataupun tidak berbahaya, misalnya kayak gangguan iramanya nggak teratur ataupun yang berat, misalnya gangguan irama jantung yang jantungnya cepat sekali hingga 200 kali yang bisa resiko ke kematian. Kemudian resiko serangan jantung akut ya, serangan jantung akut yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kalau untuk penyakit jantung koroner ini harus diobati ya, Dok, ya, karena kalau nggak diobati justru akan semakin berat penyakitnya ya, Dok, ya. Terus kalau untuk olahraga sendiri, Dok, apakah olahraga yang berat itu bisa menyebabkan atau menginjus penyakit jantung, Dok? Kalau untuk olahraga berat sebenarnya harus dinilai lagi kan seberapa beratnya dengan usianya, dengan apa namanya faktor-faktor resiko yang ada di pasien tersebut. Misalnya dia nggak ada faktor resiko sama sekali, olahraga berat seperti atlet gitu, itu pun tetap harus ada evaluasi misalnya untuk apa otot-otot jantungnya di echo ataupun kalau mau menilai kapasitas kapasitas fungsinya bisa juga dilakukan kayak medical check up misalnya treadmill gitu dilakukan apa sebaik apakah kekuatan apa kapasitas aerobik pasien tersebut gitu. Mungkin ya perlu ada penilaian ya untuk orang yang sering olahraga berat utama sih. Kalau untuk pemeriksaan treadmill atau konsultasi jantung itu, Dok, kalau ke dokter Rena biasanya jadwalnya hari apa aja, Dok, kalau di Hermina, Dok? Kalau di Hermina hari Senin jam 9 sampai jam 11, Rabu dan Jumat itu di jam 9 sampai jam 12. Baik, jadi kepada sahabat Hermina, kalau seandainya ada yang mau konsultasi jantung atau mau periksa faktor resiko, misalnya darah tinggi, kencing manis, terus periksa fungsi jantung ya, Dok, ya, bisa konsul langsung ke Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring ke Dr. Rena SPJP ya, Dok, ya. Baiklah, terima kasih banyak, Dokter, atas waktu dan kesempatannya. Semoga podcast ini juga bisa bermanfaat buat sahabat Hermina. Terima kasih ya, Dok. Iya, terima kasih, Dok. Thank you.